أعوذ من الشيطان الرجيم. Balik ini langsung ke Mekah. Ya Allah, ya Rabb, orang-orang yang mendoakan saya semuanya, yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau panggil ke tempat ini, ya Allah. Udah bahasa Indonesia aja, Pak. Bacaan haji bebas, bacaan umroh bebas. Ya Karim, ya Karim. Bacaan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa kali ini akan dipimpin oleh guru kita, Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Haji Wasiun. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan, dan sambil kami informasikan bahwa beliau juga sebagai guru tetap di Masjid Uliman kajian malam Sabtu. Pada Bapak Wasiun, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dalam yang udah tua giliran mendoain. Saya mengajak semua jamaah yang hadir, kita doakan Pak Yahman beserta istri sehat. Amin. Lancar perjalanan. Amin. Diberikan kemudahan yang haji jamaahnya maupun yang membimbingnya. Beliau nanti Ustaz Mulyadi, saya juga baru ketemu hari ini, tapi nama Bani Saleh itu identik dengan orang Tegal. Karena Bani Saleh itu orang Tegal. Saya ini orang Tegal. Mudah-mudahan Ustaz Mulyadi sehat. Kalau nanti pas mau berangkat, itu jamu itu jangan lupa bawa satu dus saja. Ya. Sehat semuanya, amin. Hari ini kita mendoakan Pak Yahman. Next kita didoakan. Jadi kita mendoakan yang berangkat, Pak Yahman juga punya kewajiban mendoakan kita semua. Setuju nggak, Bu? Udah dicatat, Pak. Masih mau disundangan. Udah dicatat. Insya Allah begitu toab depan Ka'bah, catatan itu jatuh gitu. Gak usah, Pak, gak usah dicatat. Repotin pembimbing, nanti jatuh Bapak nyari mana catatannya itu. Ketabrak orang, gak usah. Saya kasih doanya, Pak, ya. Ikuti saya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, untuk Pak Yahman. Ente belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau kabulkan doanya orang-orang yang mendoakan saya. Simpel gak? Ingat, coba ulangi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau kabulkan doanya orang yang mendoakan saya. Orang-orang banyak, Pak. Orang-orang yang mendoakan. Jadi kita semua yang hadir, baik teman sekantor maupun tetangganya semua, itu nyambung. Kita mendoakan beliau, beliau mendoakan kita. Insya Allah 5 tahun lagi kita berangkat haji bareng-bareng. Amin. Allah. Mimpi. Gak kan kita judulnya doa ya saja. Ini mewakili yang lagi serak ya. Paling gak enak itu ngomong kalau lagi serak gitu. Paling gak enak. Kita doakan beliau, beliau mendoakan kita. Ya, beliau mendoakan di depan Ka'bah. Balik ini langsung ke Mekah. Ya Allah, ya Rabb, orang-orang yang mendoakan saya semuanya, yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau panggil ke tempat ini, ya Allah. Udah bahasa Indonesia aja, Pak. Yang penting awal dibaca dengan solawat, alhamdulillah. Diakhiri dengan solawat, alhamdulillah. Tengahnya bahasa Inggris boleh, Pak. Jadi begitu Bapak doa bahasa Inggris, ingat kawasidun gitu. Saya sarjana bahasa Inggris, Pak. Yang kedua, doa tidak harus bahasa Arab, Pak. Tapi syukur kalau bisa bahasa Arab.
saya mau tanya. Doa memandang Ka'bah. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron dapat batal. Saya garis bawahi, doa tidak harus bahasa. Terakhir, orang haji dan umroh doanya bebas. Yang penting mau baca apa saja boleh, hanya satu yang tidak boleh, bacain orang. Paham? Mau baca apa saja, Ustaz tadi baca surat Al-Ikhlas, surat tanah. Agak punya tanah kan? Orang tipe 21 aja dulu ngutang. Baca apa saja boleh. Saya kasih tip, dan supaya Bapak Ibu yakin, sehingga besok langsung daftar ya. Daftar haji. Daftar hajinya ke pemerintah. Daftar haji ku pecalo blangsak gitu. Teman saya dari Tegal sekarang udah kena 250 plus 30 juta plus 20 juta. Katanya haji tahun ini daftar, tahun ini berangkat, fret gitu loh. Akhirnya bingung dia. Bingung. Bacaan haji bebas, bacaan umroh bebas. Satu ketika Rasulullah diaduin oleh sahabat. Ketika ada sahabat toak, ada orang, satu orang sedang toak, bacanya cuma ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Geger seantero Ka'bah. Dia ngadu ke rumah Rasul. Ya Rasul, ada orang toak, bacanya ya karim, ya karim. Rasul mendapat laporan, samperin ke Ka'bah, tetap ternyata benar. Baca ya karim, ya karim. Kanjeng Nabi mengintili dari belakang. Mengintili tahu ya? Follow him, follow him. Run after him. Pokoknya dari belakang deh. Nabi ikut ya karim, ya karim, ya karim. Si orang tadi enggak terima ada orang yang mengintili sambil baca yang sama. Wih, kata bahasa penunggunya, ini kurang ajar nih orang ini. Padahal itu yang ngintili kanjeng, baca yang sama. Ngikuti dari belakang, baca ya karim, si orang ini marah. Wih, kamu jangan kurang ajar kamu. Kok menirukan saya? Kata MC tadi, kamu ngecek dengan saya. Ngecek tak itu? Masih tetap jalan ya karim, ya karim. Sampai di sana orang ini piting dari yang pertama tadi ya karim, ambil banting. Kanjeng Nabi dibanting. Ini bahasa Pondowo aja kan. Sampai Nabi nangis. Sahabat yang mau balas jangan. Nabi nangis, terus ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau nangis? Engkau menangis karena sakit?" "Oh tidak, tidak." Begitu ditanya yang tadi yakarin, "Kamu sudah kenal nabinya?" "Belum, biar orang ini nanti saya adukan ke nabi saya. Saya adukan ke rasul saya, biarin aja." Ditanya, "Sudah kenal?" "Belum." "Oh gitu, biar nanti saya adukan." Nabi langsung menjawab, "Ana Muhammad, ana Rasulullah." Nabi menyampaikan, "Saya ini Muhammad, saya inilah nabimu, nabi rasul utusan Allah." Langsung yang orang tadi geblak pingsan.
ya Allah, ternyata ini Rasulullah yang selama ini saya ikuti, tapi aku belum kenal. Selesai pingsan, langsung afwan ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah, nyuruh pangapura Gusti Kanjeng Nabi, kulo kathah lepatipun, kulo dereng tepang kalian panjenenganipun Gusti Kanjeng Nabi. Ngerti? Kok senyum? Ya Rasulullah, mohon maaf saya belum kenal. Tapi itulah yang bisa saya baca ketika naik haji. Artinya bahwa orang yang mau haji tidak harus ngapalin dulu, Pak. Berangkat aja, selamat, Pak. Yang penting satu, enggak boleh bacain orang. Aman udah gitu. Gitu ya tadi ya. Ini garis bawah ya. Untuk meyakinkan para jamaah yang pada takut daftar, karena tadi Ustaz kurang tegas, malu-malu kalau menyampaikan banyak orang yang sudah punya, sudah kaya, sudah ngerti tau, tapi gak mau daftar, karena apa? Udah lu aja duluan deh, gue belakangan, karena apa? Masih banyak salah, banyak zalim. Sekarang besok daftar aja ya Pak ya, itu mobil jual aja ya, yang rumahnya dua jual satu, tenang, pulang haji nambah rumahnya, tadi udah disampaikan. Jual aja, ya. Pak Paitno, ya, itu mobil jual-jualin aja, berangkat haji. Tapi ingat ya, tetap harus prosedural. Insya Allah sehat walafiat, jatah saya doa. Saya cuma mendoakan, mudah-mudahan para jamaah cepat berangkat haji. Mau cepat ya daftar dulu. Makanya tadi saya bilang ngimpi, udah gak usah nunggu. Haji dan umroh biayanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, sehat walafiat, yang berangkat sehat, yang mendoakan sehat, kita semua saling mendoakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنقرب به الكرب وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَاتِمِ وَاسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ أَسْوَأَ وَمَا قَرَأْنَا مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مَا هَلَّلْنَا مَا سَبَّحْنَا مَا اسْتَغْفَرْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin al muhrizin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani thumma ila hadrati jami'il kubur nam muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha barriha bahriha khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa jami'i masyaikhina masyaikhina mu'allimna sadatina wa asatidatina wa ikhwanina wa khawatina
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa auladan shalihin wa lisanan dhakira. Allahumma anzilna manzilatan mubarakatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minash shalihin. Rabbi hab li minash shalihin. Rabbi hab li minash shalihin. Bareng-bareng. Allahumma balighna ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah bisalamah wal afiyah. Allahumma balighna ila Makkatil Mukarramah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Makkah Al Mukarramah wa Madinatil Munawwarah dan ke Madinah Al Munawwarah bisalamah, dengan selamat, wal afiyah, dan dengan afiyah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sesepuh bini sepuh kasuan ingkang dah kinormatan mengkata ingkang saged kalau aturakan bok pilih kata lintang lintuni penatur kulonyun aku menyambut bapa sami wallahu ma'fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.